Oke guys, thank you udah klik video ini. Dan ini kita bakal lanjutin lagi episode kedua Going Medieval. Oke, ini udah pagi, kita langsung melanjutkan ini nih. Apa namanya? Mining ini nih. 1, 2, 3, 4 ya. Coba dari sini. Nah, ini kayak aku bakal buat ini nih, tempat penyimpanan makanan episode kali ini. Biar makanannya tuh kayak nggak cepet ini loh guys, kayak nggak cepet apa sih namanya, nggak cepet busuk. Yang mainnya bagus aja siapa ya, Orabella aja deh, biar the grow-nya itu aja tuh si Emma. No, kenapa dia sedih coy? Put, mau belum makan, per dia. Oh kayak ini simple healing healing kit nih, ada ininya loh. Ada kayak ada di komposnya. Kita bisa ngelakuin riset lagi nih, furniture. Oke, merchantnya ini ya, cabut. Cuekin cabut jadi dia. Nah, aku mau lihat ini kayaknya udah bisa deh, kayak buat tangga udah bisa belum sih? Pas banget udah bisa. Eh, ini apa ya? Bentar, bentar. Kayak clay aja. Nah, undergroundnya udah jadi ini. Dua tingkat ya. Nah, habis itu kita buat ininya nih, guys. Bawah tanahnya lagi. Apa foodnya udah mulai ini menipis. Waduh kacau. Kita harvest ini dulu, red berry. Harvest tuh juga dia ini deh, apa aku buat. Aku buat utama juga deh sama dia. Terus tadi ada yang udah bisa dibangun, ini tempat tidur coy. Nah, kita buat tempat tidurnya. Sama tadi ini struktur ini nih, biar nah cakep. Oh iya, aku bakal buat ininya juga nih. Pakai wooden beam. Biar kuat coy pondasi ininya, kaki-kakinya. Udah ya, cepet juga dia kerja nih. Nah, ini kita buat gini. Kita buat agak gede ini karena buat storage ya.
waktunya istirahat nih. Jam 21 ya. 21 mereka istirahat. Ini buat warm, tapi belum sih. Ini masih dingin kayak. Masih musim semi, belum winter kok. Ya, Orabella prioritas. Ini udah bisa dipanen belum ya? Belum bisa, satu hari lagi. Oh, ini agak lama nih ngerjainnya kalau sendiri nih. Oke, kita bagi tugas baru lagi aja. Biar cepat. Sini haul aja. Si ini bantuin digging. Kalau dia udah selesai, bantuin ini juga deh. Mining. Ini tempat penyimpanan kita nih guys, lagi OTW. Ada pilihan yang ini sih. Kita lihat, oke udah setengah jalan ya. Digging dulu aja deh. Cepat cepat cepat, kerja kerja kerja. Oke, udah jadi. Tinggal kita bangun sebenarnya ini, kita kasih wooden door. Karena kalau nggak dikasih pintu itu sama aja bohong. Udara luar tetap masuk. Jadi kita buat ini wooden door-nya. Terus ini biar nggak kosong, kita kasih inilah ya. Oh, ini aja nih, tangga lagi satu lagi.
Jadi tangganya dua gitu. Ini kita tutup pakai ini bisa nggak ya? Oh bisa. Cakep. Nah, guys, sekarang ini udah jadi. Jadi kita masukin stockpile itu di sini. Ini buat ini food. Nah, clear all aja dulu deh. Buat animal, buat food, buat apa lagi ya? Seed. Boleh deh seed. Ini apa nih? You never run past Hilda in your life. They want to eat me. Oke, kita mau nolong Hilda escape. Dia apa nih? Kulinernya bagus nih. Cakep nih. Oke, ambil. Ya, ini ya. Terluka guys si Hilda. Udah kasih schedule-nya, dia tidur aja dulu. Terus yang mediknya bagus ya pasti Orabella. Ini kita sembuhin dulu, kita obatin lukanya guys. Terus jobnya cooking sih. Makat plan boleh lah. Kita cari lagi nih yang bisa kita cut. Pohonnya gede-gede ya di sini ya. Ah, ini enggak. Ini enggak. Nah, ini udah bisa di ini nih. Empat jam lagi. Si Adam tugasnya apa ya? Mainnya udah sih dia. Ntar haul aja. Haul tuh ngangkat-ngangkatin ini guys. Jadi masuk ke storage dulu. Ini udah belum ya? Belum. Oh, ini karena udah ada yang bantuin Adam ini aja deh. Research lagi. Enak-enakan si Hilda tidur, lupa aku ini schedule-nya. Kan karena juga di underground tapi butuh ini juga guys, wooden floor biar dia suhunya tuh ini. Kalau kita lihat di sini wooden floor tuh ini nih, thermal insulation.
itu tuh 0,94, jadi dia bagus buat apa sih, kayak ngatur suhu gitulah, buat suhu lah intinya. Nah, udah jadi library, jadi bisa dapat buff. Hancurin aja guys. Kita pakai kasur yang bagus. Si Hilda ini melee-nya bagus gak sih? 9, lumayan lah. Hilda ambil ini deh. Nah, ini berarti udah nggak perlu nyimpen food. Food nggak perlu, seed juga nggak perlu. Nah, ini kalau kalian lihat nanti dia ini nih. Tuh, hampir nggak. Hampir nggak, apa namanya, nggak tuh temperaturnya 3,5 derajat dingin, jadi makin dingin pembusukannya makin lama ya, kayak kulkas lah ya, kulkas alami aja. Nah, karena itu udah jadi kita bisa buat aduh, ini salah nih. Relocate deh. Sama buat satu lagi ya, karena orangnya nambah. Ini belum semua ya. Perambilan ini konstruknya deh yang ini yang kita prioritas. Oke, ini kita pindah. Ntar, gak tau kuping gue cocok. Berarti ini nih, banyak mikir. Kupingnya gatel. Aduh, ini tuh mau aku pindah kok, malah dipakai. Waduh, ini kenapa sih dari belah? Malah yang buat kok malah tidur di luar loh. Aneh, aneh. Ini belum jadi ya ternyata ya. Nah, ini baru dibangun tempat tidurnya. Apa ya? Brewing. Ini kok nggak dipindah-pindah, anjir.
Jangan gitu deh. Terus kita kasih lampu juga guys, biar nggak gelap. Yang sini juga belum kasih lampu ya. Ah, ini nggak usah deh, biar dia tetap adem. Takutnya ntar lampu nih bikin panas ruangannya anjir. Oh iya, medicine ya, medicine tuh juga di sini deh. Ntar ini lagi dikompos lagi. Nah, ini bakal aku buat bentar. Ini ada brewing station. Gunanya ini, guys. Brewing station nih kayak ngaduk-ngaduk gini loh, ngaduk-ngaduk apa namanya? Bir. Nah, brewing station nih penting juga. Oh, kenapa? Kok nggak bisa ditaruh situ ya? Keberatan apa? Sharing table. Ini juga aku kasih pintu juga di sini. Kita butuh banyak kayu lagi, jadi kita ambil-ambilin kayu-kayu lagi nih yang udah mati, udah ini ya, udah siap potong. Rabella ini deh, fokusin buat ini dulu deh. Brewing station. Nah, ini jangan lupa guys buat kasih moon beam selalu ya. Karena ini penting banget buat struktur. Biar bangunannya tuh kuat, nggak gampang ambruk. Diserang kita guys, di raid kita nih. Waduh, apa-apa, santai.
Dia dari mana sih? Oh, dia mau nyerang ini. Oke, kita buat Emma naik ke atas. Oh, ini ntar. Kita draft dulu biar mereka nyerang, guys. Kurang ajar nih mereka. Mau nyerang-nyerang kita, coy. Nah, dari atas nih. Emma bantuin. Waduh, kena si Adam. Mati satu. Nah. Kalau udah sisa satu, mereka biasanya kabur sih. Masih mau, anjing. Oh, udah. Cukup, cukup, guys. Udah. Nah, ini... Kita kalau mayat-mayat yang itu, kita bakar aja ya. Nah, kalau dibuat kuburannya, ntar kebanyakan aja kuburannya. Brewingnya udah jadi. Kita buat gini. Kepanjangan sih itu. Tiga deh kayaknya. Empat ya. Ini keret belum ya? Ini belum. Kita motong mana lagi ya? Ini potong. Oh, ini bagus-bagus sih. Hilda ini bisa bantu buat ini juga nih. Buat bir nih, guys. Until you have 20 lah. Berinya habis, astaga. Emma Ande. Untuk gak usah. Mainnya nggak usah, crafting nggak usah, smithing nggak usah. Oke, kita cari rusa ya guys, kita cari rusa deket sini. Serta available. Oke, Emma udah mulai hunting nih.
habis terus anjay. Oke, dapat satu. Ya, terus ini aku bakal buat pakai wicked floor atau wood aja ya, biar bagus ya. Ya wood aja deh, karena ini tempat makan sih. Terus yang sini kita buat wooden table medium. Sama kursinya coy. Ini nggak usah nyimpan book sih, booknya nggak usah, booknya semuanya taruh sini aja. Nah, aku butuh ini nih, preserving pot nih. Nah, udah kan? Terus kita buat lagi di sini. Smokehouse. Buat kayak gitu aja guys. Kayunya banyak padahal nih. Wah, kan jadi ini kan makanannya jadi awet karena ditaruh di sini guys. Ini dia tempat penyimpanan makanan kita. Nanti sebelahnya ini aku buat juga deh. Buat self, eh ini deh. Pottery shelf ini. Emma aku buat cookingnya nih bagus dia nih. Oke, ini dulu aja sih Hilda dulu. Ini udah bisa di harvest. Kita harvest guys. Ini belum 2 hari lagi, ini 2 hari lagi. Red Karen ini lama ya. Tambahin di Red Karen nih. Oh, nggak punya sih.
Ini nggak usah haul kali ya, Aura bilang. Oh, ngambil kayunya jadi jauh. Ini juga di haul aja. Diambil-ambilin guys, resource-nya yang deket-deket malah belum ini lagi, nanti busuk nih mayatnya. 22 hari kita potong beberapa ini lagi, pohon lagi. Oh, ini termasuk ini ya. Dua kali ini tuh termasuk menurunkan ini ya. Oke, kita lihat bir kita ada berapa sekarang. Alepilnya. Oke deh. Ini yang diproduksi apa ya? Rock wine. Oke guys, gitu dulu aja. Thank you yang udah pada nonton. Jangan lupa kasih komen, like, sama subscribe-nya guys. Kalau subscribe itu gratis ya. Bantu-bantu channel ini biar makin rajin upload-nya. Ini pembangunannya udah mulai terbentuk lah ya. Nanti kita bakal buat lagi. Perlebar, terus ntar bakal ganti material deh. Kayaknya nggak bakal kayu semua. Ntar mungkin ada yang batu. Jadi bisa lebih kuat defense-nya. Oke, thank you yang udah nonton. See you next video. Tunggu episode 3 ya.